Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So kali ini aku bawa family aku, anak-anak, untuk pergi berkemping 2 hari 1 malam. So aku decide bawa anak-anak aku pergi ke camping site Kebun Atuk Gonen di Gopeng, Perak. Tengok anak aku ni rajin je membantu, sebab kita orang pun first time, barang pun banyak lah kan. So dia orang pun semua excited sangat nak pergi. Dan kali ni aku pergi dengan kawan aku juga. Kawan aku ni dah biasa pergi camping, so aku joinlah. Aku ni first time bawa family tu, yang sumbat semua sumbat. Ni nak bawa yang tu, nak bawa tak apalah. First time kan, kita ambil pengalaman dulu. So ni suasana, suasana rumah aku sebelum keluar. Kawasan rumah aku ni kawasan Gerik, Gerik Perak. Memang penuh dengan ketenangan, damai. Tengok perkabus. Sebenarnya depan tu sebelah kiri ni banyak rumah juga sebenarnya, tapi sampai tak nampak lah rumah tu kan. So perjalanan kami menuju ke Gopeng lebih kurang masa dalam 2 jam lebih lah. Alhamdulillah trafik pun cantik. So kami telah sampai di Gopeng, Perak. So kawasan ni sebenarnya banyak dengan campsite, camping site pun banyak. So akhirnya sampailah camping site Kebun Atuk Gonen di Gopeng, Perak. So suasana kawasan ni memang luas lah, dia lapang je kan, sebab dia camping site. So camping site ni dia kalau yang jenis yang dah pasang kemah tu lain. Yang ni yang aku bagi memang dia bagi tanah yang lapang, tempat yang sesuai untuk pacak kemah. So ni view dia lah, memang tenang dan memang mendamaikan dengan suasananya, deruan air yang mengalir, subhanallah, untuk healing-healing, untuk tenang-tenangkan jiwa ya. Ni ada daripada campsite lain lah, dia orang main water rafting. So water rafting sini memang air tak kuat sangat lah, dia sedang-sedang sahaja. Memang tenang lah, untuk aku pergi satu malam saja rasanya agak terkilan lah, sebab satu malam je kan. So ni kita orang pasang kemah. Aku sebenarnya baru beli kemah ni. Kemah ni boleh muatkan 12 orang untuk satu kemah ni. Memandangkan aku pun first time pasang kemah ni, memang tak kira about sink kat sini lah. Dah beli tu memang tak buka orang lagi, bukanya kat sini. Dan kawan aku tolonglah bantu pasang. Ni sebab video laju je ni. Kalau tak, ni berpeluh-peluh jugalah nak boleh pasang ni, sebab aku pun memang tak tahu macam mana cara nak pasang. So kawan aku tolong bantulah macam mana cara yang sebetulnya untuk pasang kemah ni. Kemah ni kalau ikutkan boleh muat 12 orang, dan kalau total Narita tu pasang dua-dua side ni pun ada lebih lagi ruang. Besar kan. So inilah hasilnya kemah yang telah pun siap. Lepas kemah ni siap, kita pun sumpatlah barang-barang apa yang ada. Tapi sebab kita orang belum sarapan lagi, so isteri aku cepat-cepat lah dimasak dulu, sebab nasi dah bawa siap. So masak lauk je lah, tak sayur sikit kan. So ni kemah member aku ni, kira barang dia dah banyak lah dia beli, complete lah. Yang ujung sana tu pun kemah member aku juga, walaupun aku baru kenal kat sini, tapi dia orang mudah mesra lah, alhamdulillah. Ni kalau kita pergi makan apa pun sedap. Ni makan jepuk pun sedap. Oh, panggil apa? Jepuk cucu. Cucu bahasa standard dia. Kan bagi jepuk ke? Jangan sesek lelaki ni lah petang ni. Sesek lelaki ni masuk-masuk blok. Masuk kepuk-keping. Main ing marang Terengganu. Member aku masuk kepuk-keping. Lepas tu masuk macam-macam jugalah makanan untuk petang, minum petang ni kan. Aku pun ada masuk juga macam nugget-nugget sikit apa semua tu. Dia orang pun ada masak sosis-sosis juga. Lepas tu kita bila tong-tong letak atas meja makan sama-sama. Banyak syok. So ni adalah view sebelah malam dekat campsite yang kita orang datang ni. Lepas kita buat apa nama ni, unggun api gitu tu, kita pun mulalah bakar-bakar sikit.
adalah sikit-sikit buat rasa-rasa kambing sikit, ayam sikit, sosis-sosis sikit. Lepas tu ada daging harimau menangis sikit. So, kita gotong royong lah sama-sama. Lepas tu kita pun duduk sekali makan. Selain mengeratkan hubungan silaturahim antara kami, pada aku camping ni salah satu aktiviti yang sihat lah. Sebab apa, kita ada masa untuk kita bergotong royong, buat kerja apa-apa susah senang sama-sama sepanjang kita bercamping ni. Suasana pagi yang mendamaikan ni memang seronok lah. Saya tengok sejuknya, cuaca yang sejuk, dengar pula deruan air tu, tengok pula anak-anak duk mandi. Pagi-pagi pun dah mandi. Member aku seorang ni dia memancing, awal-awal pagi mancing ya. Dan alhamdulillah rezeki jeng-jeng-jeng, itu dia. Seko je dapat, tapi alhamdulillah lah. Awak rasa-rasa teman-teman ni lah, apa nama ni, tumpah bergambar je dengan ikan orang. Ha. So kami stay dekat sini sampai lebih kurang jam pukul 3:30 petang, barulah kami kemas-kemas sebenarnya. So sementara tu mandilah, mandi dulu, relax-relax. Memang betul-betul campsite ni pada aku memberi masa yang panjang lah. Bukanlah dia kata pukul 12 kena check out dah, tak ada lah. Dia macam bagi peluang pada pengunjung-pengunjung untuk stay lebih sikit masa. Macam kita orang ni stay sampai pukul 3:30, pukul 4 lebih macam tu dah keluar lah kan. So inilah kita orang pagi-pagi hari masing-masing dah mandi, dah tenang sikit, dah relax-relax ya. Kita makan jamu selera sama-sama. Sepanjang 2 hari 1 malam aku di camping site Kebun Atuk Gonen di Gopeng Perak ni, pada aku semuanya baik, alhamdulillah. Dan pada aku, aku boleh bagi 9/10 untuk camping site Kebun Atuk Goneng Gopeng Perak. Thank you for watching. Like, share dan subscribe guys. Assalamualaikum.